biasa. Idola kita semua. Joy dan Delon, thank you so much for coming. Yeah. Yang artinya nanti kapan-kapan kita makan pecel lele di depan. Joy dan juga Delon, sehat ya? Amin, amin. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Ya. Joy dan juga Delon kan dikenal dengan suaranya yang sangat luar biasa sekali. Kita mau langsung memberikan tantangan. Tantangan untuk Joy Tobing dan juga Delon. Untuk bernyanyi suara tinggi ya. Tantangan. Nah, tantangan bersama Dewi Persik dan juga King Nasar. Ya. Jadi suara-suara tinggi kita mau lihat siapa yang paling tinggi suaranya ya. Oke. Cik, hello. Kita mulai dari Dewi Persik dulu. Ah, kok gue? Oke, iya dong dari kamu. Ya, kamu boleh nyanyi apapun. Oh, pokoknya nadanya nada-nada tinggi. Nanti dibales Delon, dibales Joy Tobing, kemudian King Nasar. Ya. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Delon. Dapat berdiri tegak. Terima kasih. King Nasar. Cinta. Udah, thank you so much Indonesia. I love you all. Belum dong. Ya. Tapi ini kita seneng banget dapat berita tentang Joy Tobing ya. Katanya akan segera kembali bertemu dengan hari bahagia. Kita kasih lihat dulu beritanya ya. Ya Allah, jangan belasan tahun bersahabat Joy Tobing ngobrol sama Delon gak nyambung. Mohon maaf, ternyata beritanya juga gak nyambung, bukan yang ini ya. Joy Tobing akan segera menikah dengan seorang perwira TNI Angkatan Darat. Pasti nanti pestanya pakai pedang pora. Ya Allah. Dan kita diundang ya, Sai. Pasti undang ya. Kita di depan sama Dewi Persik. And back. Mbak Joy Tobing. Iya. Kenal sama calon suami di mana? Dikenali sama pastinya karena Tuhan ya. Amen. Tuhan yang mempertemukan kami melalui seseorang. Jadi memang yang enggak disangka-sangka ternyata pas waktu job ya nyanyi show.